kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Burhanuddin, pimpinan dari Pondok Pesantren Qotul Nida. Kepada beliau kami persilahkan. Fa'alihi falatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Janabal muhtaramin para habaib wa nakhussu bidzikri fadilatul mukarram al-habib Ja'far Sadiq bin Bagir al-Attas al-habib Ridha bin Yahya al-habib Bagir bin Yahya dan para habaib yang lain, afwan minkum, saya tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu. Mata'an Allah bituli hayatihim wa nafa'an nabi ulumihim. Wabihusus akhi fillah Kyai Haji Ahmad Baihaqi Sahibul Bait, pimpinan pesantren Darul Rasul. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya, ditambah keberkahannya, dan mudah-mudahan pesantren ini tambah berkah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan hadir malam ini untuk sama-sama mengikuti acara haul guru kita yang mulia Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, juga Kyai Haji Ismail bin Kyai Haji Abdul Karim. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pertolongan daripada guru-guru kita. Uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, uhibbu salihina wa lastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, wa lastu minhum. Dan aku bukan orang soleh. Coba bayangkan, ulama, seorang mujtahid, imam madhab, masih begitu merendahkan dirinya dengan mengatakan, uhibbu salihin wa lastu minhum. Ini Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita? Aku mencintai orang soleh, wa lastu minhum. Dan aku bukan orang soleh. Apa yang diharapkan, la'alli an anala minhum syafa'ah. Mudah-mudahan aku akan mendapatkan pertolongan dari wasilah mencintai orang-orang soleh. Kita ini kalau mengandalkan ibadah kayaknya jauh dibandingkan para salaf, para guru, apalagi kalau dibandingkan dengan sahabat, jauh sekali. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain, sepertinya kalau kita sangat yakin, yakin sih harus, yakin dengan ibadah kita terus kita masuk surga, ya sepertinya masih jauh. Tapi ada satu yang insya Allah yang kita harapkan, bagaimana ibadah kita yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini, kita mendapatkan syafaat dari orang-orang yang kita cintai insya Allah. Kalau bukan karena syafaat, kalau bukan karena pertolongan dari para guru, para salihin, kayaknya kita gak bisa apa-apa. Jangankan masuk ke dalam surga, mungkin di gimbalnya aja gak bisa. Di pinggirnya aja kita gak masuk. Ini pentingnya kita menghadiri acara haul, pentingnya kita ikut bergabung di majlis-majlis ilmu seperti ini. Kalau saya sering menggambarkan, jangan tinggalkan para ulama, jangan jauh dari para habaib. Ada satu kisah, seorang gubernur, kalau tidak salah namanya Shibli. Beliau ini kalau hari Jumat selalu menjamu para habaib. Datang habaib ke rumahnya, udah terkenal. Habaib datang, dijamu, dibahagiakan, disenengin.
Satu waktu ada satu habaib, satu keturunan Nabi, maaf, yang masyarakat taunya dia sering mabok, dia sering minum dan lain sebagainya. Lalu gubernur ini dibisikin, kalau yang ini jangan. Kenapa? Dia tukang mabok. Kalau nanti kamu bagi duit, duitnya dipakai mabok. Nah, ini gubernur lihat dapat laporan dari ajudannya, dari masyarakat sekelilingnya, satu ini yang datang nggak dibagi duit, nggak disambut, nggak dimuliakan. Lalu malamnya gubernur ini mimpi, ditegur. Siapa yang negur? Nggak tanggung tanggung Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai gubernur, wahai Shibli, kenapa kamu berlaku seperti itu kepada cucuku? Persoalan dia mabuk, persoalan dia maksiat, itu bukan persoalan kamu, itu persoalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nggak ada hak untuk mengklaim dia orang tidak baik. Begitu dia ngimpi didatangi Sayyidah Fatimah, dia langsung bangun kaget. Dikumpulin semua ajudan dan anak buahnya, cari itu Habib yang pernah datang yang katanya mabok, yang kemarin kita nggak sambut, kita nggak muliakan. Cari sampai dapat. Di mana rumahnya? Cari. Berhari-hari dia masuk kampung, keluar kampung, dicari kemana-mana. Akhirnya dikasih tahu bahwa Fulan bin Fulan rumahnya di sini, disusulin sama itu gubernur. Begitu sampai di rumahnya, yang satu ini, yang keturunan Nabi ini, yang Habib ini, tidurnya di luar. Di bawah pohon ada balai, dia tidur di situ, karena kalau dia masuk ke rumah tengah malam sama istrinya pasti mengganggu. Jadi kalau malam dia tidur di depan. Ada Fulan bin Fulan? Ya ada. Itu di depan, di halaman rumah tidurnya di depan. Kenapa? Saya mau ketemu. Ini gubernur. Begitu ketemu, siapa kamu? Saya gubernur yang biasa setiap hari Jumat menyambut para habaib, para juria datang ke rumah saya hormati, saya muliakan, saya kasih uang, saya kasih makan, dan seterusnya. Tapi ada satu yang satu datang, katanya tukang mabuk, saya enggak terima, bahkan saya usir. Malamnya, lalu saya ini gubernur. Ini Habib bertanya, gerangan apa yang jadi pertanyaan kok kamu seorang gubernur mau cari-cari saya yang orang biasa yang dikenal katanya tukang mabok? Ini pasti ada sesuatu. Lalu gubernur ini cerita. Setelah kejadian itu malamnya saya didatangi Sayyidah Fatimah, saya ditegur sama beliau bahwa kesalahan yang dilakukan cucuku itu urusan dia kepada Allah. Kamu tidak ada hak untuk mengklaim bahwa dia itu salah. Sejak saat itu saya mencari kamu. Ini maaf, Habib yang tadi diceritakan biasa minum dan lain sebagainya, menangis, menangis sekeras-kerasnya. Apakah tangisan dia? Saya yang tukang mabuk saja masih dikenal sama nenek Sayyidah Fatimah. Saya yang biasa begini saja masih disayang sama Sayyidah Fatimah. Bagaimana kalau alam saya berubah? Sejak saat itu beliau berubah total, bahkan menjadi seorang wali besar karena mendapatkan hidayah dari seperti itu. Jadi saya cerita begini, jangan sekali-kali kita melihat sesuatu dari zahirnya, karena kita tidak bisa menghukumi orang dari luar. Kalau judulnya cinta kepada habaib, judulnya cinta kepada zuriyah, harus totalitas, jangan lihat AB dan sebagainya. Hati-hati, bahwa zuriyah itu ada racun yang membahayakan. Dalam artinya, doanya mustajab, sumpahnya juga hati-hati. Jangan sekali-kali kita menghujat, mencaci maki, menghina. Dari cerita ini, yang dikenal oleh orang tukang mabok saja masih dirindukan sama Siti Fatimah. Apalagi habaib yang guru-guru kita yang mulia, yang akhlaknya baik, yang ilmunya banyak, yang ibadahnya bagus. Ini yang terus kita jadikan panutan. Ini yang terus harus kita ikuti. Jangan lepas. Adik-adik. Halo.
Pernah lihat tukang pisang? Ya. Pisang itu satu tandan, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, kalau kita mau analogikan, kita mencintai ulama seperti kita pisang dalam satu tandan, yang paling atas itu gede-gede, besar-besar nih, para habaib, para kibar, para ulama, ini pisang yang paling atas. Bawahan sedikit, ustaz. Semakin ke bawah, bau-bau ustaz. Mendingan bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Nah, yang paling kecil nih, pisang nih titik. Pisang paling kecil, ustaz bukan, kiai bukan, ilmu kagak, modalnya cuman ya bendera doang dah modalnya. Ya, pokoknya dia cinta aja judulnya. Ini pisang nih paling bawah nih, titik nih. Kalau itu pisang dijual, disisirin, yang dibeli orang yang mana? Yang paling gede, minimal yang tengah. Yang kecil dikemana? Dibuang. Ini nasib kita. Pisang titik dibuang. Bagaimana supaya pisang yang paling ujung tetap dibeli orang dan punya harga? Jangan disisirin. Jual satu tandan, itu tetap dibeli sama orang. Artinya, kalau kita kepengen nanti masuk surga, jangan jauh para habaib, jangan jauh para ulama. Kalau jauh, nyangkut di mana nggak tahu. Nah, ini gambaran seperti ini, sepertinya sederhana. Tapi kalau kita punya ikatan kuat kepada para habaib, para ulama, mudah-mudahan beliau-beliau akan mencintai juga kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari beliau-beliau semua. Mari kita doakan para guru, para ulama, para habaib, mudah-mudahan tetap istiqamah dan diberikan kesehatan. Saya hadir kemari tidak ada maksud mau ceramah, hadir, ya, hanya kepengen silaturahim. Ya, hanya kepengen silaturahim saja, tapi judulnya alhamdulillah diberi kesempatan dan kehormatan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ya. Ini pesan dari beliau sambil menunggu Habib Ali masuk. Suruh nambah lagi dikit lagi nih. Ya, baik. Di antaranya hadir haul, hikmahnya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Anna fi zikril maut, bahwa sesungguhnya ketika orang mengingat mati ada manfaat yang besar. Salah satunya kata Imamul Haddad adalah qasrul amal. Orang kalau ingat mati, insya Allah tidak panjang angan-angan, enggak terlalu banyak keinginan. Kalau orang sering ingat mati, insya Allah udah enggak pengen ngeredit motor, udah enggak pengen ngeredit mobil, enggak pengen ngeredit rumah, ingatnya mati aja udah. Jangan-jangan enggak pengen kawin juga lagi. Qasrul amal, memangkas keinginan duniawi yang terlalu berlebihan. Satu, kalau orang sering mengingat mati. Yang kedua, waridho bil qalil. Kalau orang sering mengingat kematian, dia akan ridho dengan apa yang dia dapat meskipun sedikit dari dunia ini. Dia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ya. Waridho bil qalil, akan ridho dengan apa yang Allah berikan meskipun sedikit dari dunia ini. Ya, mudah-mudahan kita bagian termasuk orang-orang yang sedikit. Ya. Mudah-mudahan Allah maja'anna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami dari golongan yang sedikit. Siapa? Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita bagian minal qalil. Yang ketiga, warogobatu fil akhirah. Orang kalau sering mengingat mati, dia akan cinta kepada akhirat. Dunia sudah enggak terlalu banyak dipikirkan. Yang dipikirkan bagaimana matinya husnul khatim. Siapa orang yang cerdas, kata Nabi, al-qais mandana nafsahu wa amina bima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, wa amina bima ba'dal maut, dan mampu berbuat untuk akhirat setelah dia kematian. Mari kita persiapkan. Meskipun masih muda, bukan berarti kemudian
wah saya masih jauh matinya, enggak. Siapapun mati kadang-kadang enggak tua, enggak muda, anak-anak. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, raghaba fil akhirah. Kalau sudah seperti itu, yang terakhir, wal mubadarah bil a'malis shalihah. Orang yang sering mengingat mati, dia akan terus bersegera untuk beramal soleh. Mumpung kita masih punya kesempatan, mari kita tingkatkan amal soleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah menjalankan kebaikan seperti yang guru-guru kita lakukan terdahulu. Ini bagian dari amal soleh yang dilakukan oleh para salaf dan para guru. Kita tinggal melanjutkan, kita tinggal meneruskan perjuangan para guru kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah mendahului kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya. Dan yang lebih penting dari peringatan haul adalah bukan sekedar peringatan. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita harus kita jaga dan kita pertahankan. Kalau perlu terus berusaha kita amalkan. Itu bukti kecintaan kita kepada guru kita Habib Mundhir bin Fuad al-Musawwir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Maafin kalau ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.